Keset. Keset apaan? Itu, celeting. Airnya lu disunat lagi? Iya. Habis dong. Keluar dikit. Rumah sakit apung ini adalah rumah sakit apung pertama di dunia yang didirikan di atas kapal tongkang. Rumah sakit apung ini bisa terwujud karena jasa besar seorang dokter ahli bedah bernama Dr. Lee Agustinus Darmawan. Tergerak karena alasan kemanusiaan, Dr. Lee kemudian mendirikan Yayasan Dr. Share. Kita punya ada yang kurang jelas nih Jis, pemirsa yang ada di rumah. Jelasin lagi nih dok, kalau ada yang mau nyumbang, ada yang mau berpartisipasi. Gimana gitu? Boleh ke website, ada di website di www.drshare.org atau ke Instagram @drshare. Atau yang ada di sini nih, di bawah gitu. Ada nggak? Ya, ada. Ya, terima kasih. Udah banyak ilmu yang kita dapat. Dan bukan kita aja. Pemirsa di rumah juga udah tahu nih kan, bahwa sekarang itu ada yang namanya rumah sakit apung. Nah, yang tidak tahu jadi tahu. Nah, yang nggak paham jadi paham. Oh, gitu. Gimana guys? Seru kan episode kali ini? Jangan lupa saksikan terus tayangan Oh Gitu setiap hari di Trans TV. Yang belum tahu jadi tahu, yang belum paham jadi paham. Oh gitu.